Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya kedatangan satu buah paket, teman-teman, dan paket ini sebetulnya datangnya tadi malam, teman-teman. Agak telat datangnya, tapi tidak apa-apa. Di sini saya bakalan unboxing terlebih dahulu. Dan ini merupakan aksesoris tambahan untuk motor all new NMAX. Dan sebetulnya apa isi di dalam paket ini? Oleh karena itu simak terus videonya sampai akhir. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama bakalan saya buka saja sebetulnya apa isi di dalam paket ini. Nah ini dia teman-teman, isi paketnya, dan bisa teman-teman lihat tadi dari segi packingnya cukup aman teman-teman, karena ini bahan barang ini bisa pecah apabila dari segi pemakingannya kurang baik teman-teman. Nah ini paketnya teman-teman, dan di sini juga sudah menggunakan bubble wrap seperti ini agar si isi dari paketnya bisa aman, tidak pecah teman-teman, karena ini mungkin bahannya fiber ya. Oke, kita buka. Ini dia teman-teman, ini merupakan lampu alis dan defil untuk bagian lighting depan motor New NMAX headlamp teman-teman. Nah seperti ini penampakannya. Ini lampu alisnya teman-teman, seperti ini. Keren ya teman-teman ya, dari tampangnya juga bagus. Mungkin apabila sudah dipasangkan dan penerangannya bisa terlihat, akan lebih tampak jelas, lebih bagus teman-teman. Nah ini untuk lampu alisnya teman-teman, seperti ini, dan ini depil eyes-nya. Saya di sini kemarin beli di via online, saya memilih varian warna ini, warna putih si alisnya, dan untuk depil eyes-nya warna merah teman-teman. Ini bahannya dari plastik cukup rapih ya teman-teman. Cukup rapih pengerjaannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini tampak dari belakang. Seperti ini. Ini tampak dari belakang seperti ini teman-teman. Pengerjaannya cukup rapih dan ini harganya menurut saya segitu cukup murah teman-teman. Apalagi nanti mungkin setelah dipasang, dengan harga segitu akan lebih puas kita membeli barang ini teman-teman. Nah ini untuk bagian tampak depannya. Jadi nanti yang berwarna putih ini akan nyala warna putih neon teman-teman. Atas dan bawah ini nanti akan nyala warna putih neon teman-teman. Dan depilsnya warna merah. Nah oke teman-teman, di sini sekarang saya bakalan memasangkan dari part ini teman-teman, tentunya di tempat yang sudah biasa memasangkan alat ini, jadi pemasangannya lebih profesional lagi teman-teman.
Nah ini teman-teman hasil di malam hari teman-teman. Dan ini untuk lampu utamanya sudah saya buatkan on off. Jadi ini dalam posisi off teman-teman untuk lampu utamanya. Jadi warna merahnya sangat jelas teman-teman kalau di luar kamera ya. Kalau di dalam kamera ya seperti ini warna merahnya, tetapi kalau di luar kamera ini merahnya sangat terlihat jelas teman-teman. Dan hanya tersisa lampu senja warna putih yang kecil itu teman-teman. Menurut saya tidak terlalu berpengaruh karena di luar kamera ini warna merahnya sangat lumayan baik teman-teman. Nah oke teman-teman, ini hasil akhir dari pemasangan lampu alis dan devil eyes untuk motor all new NMAX. Ini belum saya nyalakan kondisinya teman-teman. Ini penampakan sengaja saya perlihatkan kepada teman-teman sebelum lampu dinyalakan teman-teman. Terlihat sangat drastis perbedaannya antara headlamp dari standar dan modifan seperti ini teman-teman. Seperti teman-teman lihat di video, tampilannya drastis berubah teman-teman. Saya perdekat sedikit. Nah ini teman-teman, tampak agak dekat seperti ini. Ini untuk tampak depan dan ini untuk tampak samping. Kita perlihatkan lagi tampak samping sebelahnya, satunya lagi. Seperti ini teman-teman. Terlihat jelas perbedaannya. Dan di sini sekarang saya bakal menyalakan dari lampunya teman-teman. Seperti apa penampakan nyala lampu LED ini. Oke, ini posisinya udah dinyalakan seperti ini. Ini pengambilan gambarnya siang, jadi si lampunya kurang begitu kelihatan terangnya teman-teman. Tetapi untuk harga yang ditawarkan di sini sangat worth it teman-teman dengan hasil yang bisa teman-teman saksikan sendiri hasilnya seperti ini teman-teman. Dari pengerjaannya cukup rapi. Dan dari segi penerangannya pun sangat tebal teman-teman cahayanya. Bisa teman-teman lihat sendiri cahayanya cukup tebal ini di siang hari. Untuk lampu alisnya terutama si putihnya tebal terlihat banget teman-teman. Dan merahnya pun untuk devil eyes-nya cukup terlihat untuk di siang hari. Bisa teman-teman bayangkan apalagi di malam hari teman-teman. Akan terlihat lebih eksotis dan tentunya lebih sporty teman-teman untuk motor all new NMAX ini. Dan ini sebetulnya lampu utamanya masih nyala teman-teman. Jadi memang warna merah dari devil eyes ini tersamarkan oleh cahaya dari lampu headlamp utamanya ya. Jadi saran saya kalau devil eyes-nya ingin terlihat lebih jelas lagi teman-teman bisa membuat saklar on off untuk lampu utamanya. Dan mungkin nanti bakal saya buat video tutorial bagaimana cara membuat tombol on off, saklar on off untuk lampu utama teman-teman. Tidak perlu alat tambahan dan hanya memanfaatkan tombol yang sudah ada di all new NMAX ini teman-teman. Nah oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini menjadi salah satu referensi buat teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang sedang mencari referensi headlamp yang beda dari yang lain, yang tampilannya bagus dari standarnya. Mungkin teman-teman di sini saya merekomendasikan produk ini teman-teman. Oh iya teman-teman, satu lagi untuk link pembeliannya, apabila teman-teman ada yang memerlukannya bakal saya cantumkan di bagian deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.